goyang sih. Apa gempa ya? Perempuan sana ngapain cemplung? Tadi gempa. Are you okay? Lo gak mati kan? Masih hidup? Lo gila. Okay, gue terima kasih banget karena lo udah tolongin gue. Tapi lo gak usah traktir gue juga. Yaelah, gak apa-apa kali. Lagian juga kan gue yang mau traktir lo. Atau gimana, lo jadi pacar gue? Oh my god, are you crazy? No. Enggak. Apa dia udah gila aja kira gue pacaran? Hah, ya Allah, kita kan baru kenal tadi. Tapi sih, emang dia ganteng sih. Kenapa? Lo lagi mikirin gue? Kayaknya mau aja jadi pacar gue. What? No. Gue gak mikirin lo dan gue gak akan jadi pacar lo. Anyway, lo harus tahu kalau gue tuh punya level yang sangat tinggi dan lo harus tahu kalau gue itu adalah perempuan yang sangat populer di sekolahan gue. Dan lo harus tahu kalau gue gak mungkin pacaran sama orang yang gak ganteng dan gak punya uang, okay? Dan pada intinya lo sama gue gak akan pernah pacaran dan gue gak akan pernah mau, okay? Dan satu lagi, berhubung gue gak pernah mau berutang budi ke orang, gue gak mau lo traktir. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini ibu akan sampaikan bahwa kita kedatangan murid baru. Semoga kalian bisa akrab ya. Oke murid baru, silakan masuk. Dan silakan perkenalkan diri kamu. Hai guys, kenalin nama gue Kaisar Erlangga. Semoga kita bisa akrab ya. Hah, sekarang dia satu sekolahan sama gue. Bu, saya boleh kan duduk samping Jenny? Boleh dong. Oh my god, ngapain sih jadi samping gue? Aduh, kalau gue jadi suka sama dia gimana? Iya. Minta nama kamu dong. Jenny, ngapain sih lo kayak gitu? Lo gak rindu gue? Ih, jangan pake panggil gue. Lo ngapain sih di sini? Gue ngapain di sini? Gue kesini gara-gara lo gak mau jadi pacar gue. Hah? Dan pokoknya lo harus jadi pacar gue. Apapun yang terjadi. Misi bu, saya boleh nggak ditemani Jenny? Soalnya saya nggak tahu di mana tempat ambil baju olahraga nih. Boleh kan bu? Ya ampun, dia udah gila apa? Ngapain sih dia minta gue yang temenin dia? Dasar Kaisar. Siapa sih itu cowok? Ngapain dia minta Jenny yang temenin dia?
ada aja deh. Dasar. Jenny, tolong temanin Kaiser ya. Soalnya dia kan gak tahu. Dan kayaknya dia sama kamu deh di sini. Tunggu. Jen, bisa ngomong bentar enggak? Apalagi sih, Kai? Jen, lo marah ya sama gue? Gue minta maaf. Tapi lo harus tahu kalau gue suka banget sama lo. Dan gue sangat ingin kita pacaran. Udah gila lo, megang-megang bibir gue. Awas! Hah? Sorry ya, Jen. Jangan marah lagi lah. Gila ya lo. Oke, anak-anak. Karena kalian sudah lengkap, jadi kalian boleh ya langsung ke lapangan aja. Oke, hitungannya seperti biasa. 1-8 ya.